Ini ada Palala E03 ya. Pukul 13.22 baru masuk di Omega. Trip pertama yang tiba lebih dulu di Omega ada Palala E03, teman-teman. Katanya jam 3. Udah masuk nih. Yang pertama. Yang pertama, teman-teman, ada Palala Blibis. Wah, kotor ya. Penuh debu jalanan. Halo, Bang. Sehat. Alhamdulillah sehat, Bang. Halo. Oke, silakan, Bang. Istirahat dulu, Bang. Dan itu NPM yang menuju Jakarta-Bandung ya. Ngisi solar dulu. Untuk Palalanya juga ngisi solar, teman-teman. Dan kita zoom ya, dari kejauhan juga terlihat ada Palala lagi yang masuk, teman-teman. Budaya. Wah, terluka lagi. Oke, dan ini ada Palala Duta Budaya, teman-teman. Trip kedua habis dari Jakarta yang pulang rantau ya. Untuk Duta Budaya pukul 13.37 tiba di rest area Omega Gunung Medan. Untuk Palala sendiri tiketnya 675 ya, teman-teman. Bisa dibeli di melalui aplikasinya Palala atau bisa di Redbus maupun di Traveloka ada ya. Trip ketiga ya, ada Palala lagi. Nah, dan ini Palala trip yang ketiga, ada Palala Sakeso, teman-teman. Nggak begitu jauh ya jaraknya dari Duta Budaya dan Sakeso ini. 13.40. Lagi dibersihkan dulu. Ini sudah mulai terlihat ramai, teman-teman, kondisinya, situasi dan kondisi Omega siang hari ini. Dan ini bentuk belakang dari Palala Sakeso menggunakan bodi dari Adiputro ya, single glass panorama class. Dan itu untuk Duta Budaya dari Laksana ya, SR2 Panorama. Halo, Bang. Dan menuju Bengkulu. Dan ini masuk ada NPM unit keberangkatan menuju Jakarta Bandung.
V19. ANS Mister Kompor. Trip keempat berarti ya. Ke 1, 2 dan 3 nya diborong sama Palala. Ini bis yang jarang sekali terekspos di YouTube. Putra Simas. Putra Simalungun atas menuju Bengkulu. Oh, berpapasan dengan ANS. Double glass-nya Patriot. Trip kelima tuh ANS-nya ya, menuju Palapa area. Yang berangkat menuju Jakarta Bandung ada transport. Di belakangnya juga ada Palala dan NPM sepertinya teman-teman. Konvoy 3 unit PO Sumbar ya. Masuk kendaraan ayo. Wah, ini masuk Pertamina nih palingan. Dan ini V18 melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Bandung. Unit NPM eksekutif. Ongkosnya 500 ribuan ya tiketnya ya, dari Padang menuju Jakarta. Dan kita ambil video transport untuk unit keberangkatan memasuki SPBU. Dan ini Palala unit pertama yang tiba di Omega tadi teman-teman, meninggalkan rest area Omega menuju Solok dan sekitarnya. Ada Blibis. Dan ini samping saya ada E01 ya, yang baru masuk. Dan ini NPM terbaru V86. Livery tahun 90-an ya. Livery. Sorry Bang. Tangannya pegang HP sama kamera Bang, jadi nggak bisa bersalaman. Sorry bang ya, gak bisa bersalaman bang, lain kali bang. Tangannya pegang HP semua sama kamera. Yuk kita spill mendekat ke unit terbaru dari NPM. Kita mendekat lebih dekat ke unit Sultan Class dengan livery tahun 90-an teman-teman. Di depan kita ini livery matematik ya. Untuk NPM sendiri merilis 2 unit yang livery 90-an teman-teman. Cuman yang di depan saya ini livery matematik. Dan yang satunya itu livery gergaji ya teman-teman. Medan Jaya dari Tebu menuju Medan loh. Ini sasisnya 1626 ya. Cuman liverinya aja menggunakan liveri 90-an. Bodinya menggunakan Jetblast 3 MHD dari Adi Putro tentunya. Budaya. Duta Budaya.
Kirain panjang ujungnya, Bang. Ini masuk lagi, ada satu unit NPM, teman-teman. Dari arah Medan menuju Pulau Jawa ada ALS 361 Medan Bekasi. Transport Express Jaya tiba di Umega pukul 14.50 menuju Jakarta ya teman-teman. Ini suasana sore hari ini di rest area Umega Gunung Medan ya. Pada pukul 14.50 terparkir masih ada 4 unit bis. Dan ini Palala E01 ya, menuju Jakarta dan sekitarnya. Oh, ada ketinggalan ini. Ibu menuju Jakarta, teman-teman. Oke, ditungguin malah asik-asikan berduaan ini. Sepasang sejoli. Yang pulang rantau ada Transport Express yang Cakra Dewa. Dan di belakangnya yang Cakra Dewa yang pulang rantau ada Al Aziz Bodo, teman-teman. Dan ini yang bergerak duluan ada NPM dengan livery matematik menuju Jakarta. Ini bis Sembodo ya, satu-satunya bis Padang Jakarta yang ada pramugarinya, teman-teman. Halo. Oke,
kita sepil mendekat ke SE908 teman-teman. Rabu sore ramai juga ya teman-teman ya. Ini ada yang Cakra Dewa Al Aziz. Dan itu masuk satu lagi, ada Sultan Pas yang berangkat menuju Jakarta dan sekitarnya. Situasi dan kondisinya seperti ini teman-teman di Omega ya. Untuk tanggal 3 Januari ini. Tanggal 4, sorry. Untuk tanggal 4. Dan dari kejauhan juga terlihat yang berangkat menuju Jakarta Bandung ada NPM. Jaya. Halo Bapak Ibu. Yup. Yup. Sinantan dari Bumarang Jaya jam 3 ya. Dari arah Padang juga dua unit yang masuk ya, Sembodo dan NPM Tanpas dan juga Epastar ya, tadi ya barusan masuk. Oke teman-teman, sudah pukul 15.17 ya. Saya mau pamit undur diri. Bila ada tutur kata ataupun salah-salah kata saya, Java Bis Lover minta maaf yang sebesar-besarnya.
7 Aurora. Wah, ramai banget.